datang di channel YouTube Philosophen. Kali ini saya akan membahas tentang keluarga kucing. Kucing sendiri secara ilmiah dikenal sebagai Felidae, merupakan keluarga hewan mamalia yang mencakup berbagai spesies. Dengan keanekaragaman yang luar biasa, keluarga ini mencakup kucing besar seperti singa, harimau, leopard, dan sita, serta kucing kecil seperti kucing domestik dan ocelot. Meskipun ukuran dan karakteristik fisik mereka sangat berbeda, semua anggota keluarga kucing memiliki beberapa ciri khas yang sama, seperti cakar yang tajam, gigi pemangsa, dan kemampuan berburu yang hebat. Sebagai pemangsa puncak di banyak ekosistem, mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan keanekaragaman hayati di seluruh planet ini. Tahukah kamu siapakah kucing tercepat di dunia? Baiklah, sebelum ke videonya, jangan lupa like video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys. Kecepatan hewan-hewan tersebut bervariasi tergantung pada jenis dan kondisi individu. Yang pertama, kucing. Kucing sering dipelihara sebagai hewan peliharaan di berbagai rumah di seluruh dunia. Hewan ini sangat lucu dan menggemaskan. Kucing biasanya lebih cepat daripada manusia dalam lari, tetapi kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan hewan-hewan besar di atas. Kucing domestik dapat mencapai kecepatan lari sekitar 30-48 km per jam. To buy a boat or a train once in a life. Kedua, macan kumbang. Macan kumbang adalah kucing besar yang hidup di wilayah pegunungan tinggi di Asia Tengah. Mereka memiliki adaptasi fisik yang luar biasa untuk menghadapi lingkungan yang keras dan merupakan pemangsa yang terampil. Macan kumbang atau jaguar memiliki kecepatan lari yang agak lebih rendah daripada macan tutul, mencapai 50-70 km per jam. Ketiga, macan tutul. Macan tutul adalah kucing besar yang memiliki bulu dengan pola bintik-bintik yang khas. Mereka tersebar di berbagai wilayah termasuk Afrika, Asia, dan beberapa di Amerika. Macan tutul merupakan hewan yang lincah dan cekatan dalam berburu. Macan tutul adalah hewan yang cukup cepat, dapat berlari dengan kecepatan sekitar 58 km per jam. Keempat, singa. Singa adalah kucing terbesar kedua di dunia dan menjadi salah satu hewan ikonik dengan julukan Raja Hutan. Dikenal karena sosoknya yang gagah dan anggun, singa hidup dalam kelompok sosial yang kuat yang disebut kawanan. Mereka adalah predator puncak di habitat mereka dan berburu hewan-hewan besar seperti rusa dan kerbau. Singa juga dapat berlari dengan cepat dalam jarak pendek dengan kecepatan mencapai 50-60 km per jam. Kelima, harimau. Harimau adalah salah satu kucing terbesar di dunia dan merupakan predator puncak di hutan tempat mereka hidup. Mereka memiliki tubuh yang kuat, cakar yang tajam, dan gigi yang hebat untuk berburu dan mencabik mangsa. Harimau hidup soliter dengan memiliki wilayah yang luas untuk berburu dan mengamankan keberadaannya. Kecepatan lari harimau dapat mencapai sekitar 58-65 km per jam dalam jarak pendek. Keenam, cita adalah kucing besar yang terkenal karena menjadi hewan darat tercepat di dunia. Bulu sita ditandai dengan bola bintik-bintik hitam di atas tubuh kuningnya. Sita adalah hewan darat tercepat di dunia. Kecepatan lari sita dapat mencapai sekitar 100-120 km per jam dalam jarak pendek. Sita lebih sering ditemukan di wilayah terbuka seperti savana, semak belukar, dan gurun. Mereka tersebar di berbagai negara Afrika seperti Namibia, Botswana, Kenya, dan Tanzania.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa Sita adalah pemenangnya sebagai hewan tercepat dan disusul harimau dan singa. Perlu kita ingat bahwa ini adalah perkiraan umum dan kecepatan hewan dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk ukuran, usia, kondisi fisik, dan lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.